Udah ya, oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam om swastu, nama budaya, dan salam kebajikan. Ya, teman-teman. Semoga teman-teman dikasih kesehatan, dikasih keramahan semua di air. Kan. Udah mulai nih. Ini kalau kita berdua, Nong, ini yang namanya nih semuanya jadi hancur, Nong. Ya. Teman-teman juga. Gila. Ada setan. Udah mulai. Yuk, kita mulai ya. Iya, apaan, Nong? Ya, kita ada satu buah joran merek Real namanya Kapiten Galanti. Nomornya 3000. Ya, kita mau tahu nih ya. Kita mau bongkar cerita. Kita mau bongkar ya. Galah, apa lu ngeliatin gue? Apa sih lu? Hah, berani lu sama gue? Setan lu, Nong lu. Lama-lama juga kayak gitu juga. Udah. Ini lama-lama nggak selesai nih yang namanya kalau kayak gini nih, Nong nih. Ini gimana, kapan kita mau nge-reviewnya ini nih? Kita mau bongkar-bongkar nih, Nong. Diem-diem dong, Ma mau jalan. Ma mau jalan. Nong, ini gua lama-lama stres, Nong. Padahal ini, padahal juga. Udah, gue jangan jalan-jalan dong. Gue jangan jalan-jalan. Lu ngapain, Pak? Ngapain sih tadi? Gua baru mau ngenalin ini, Real. Terus bakal gua kasih tahu dulu sama temen-temen. Terus. Ini sebetulnya Real bagus gitu loh, terutama baru untuk main. Itu gua menyerah. Itu gua enggak kali ya. Ini kita aduh kong dah. Gua baunya udah seng gitu. Pakai sambel. Terusin. Ini cita-cita. Lo mau ngapain? Aja yang bener aja lo, Nong, lo ngomongnya. Ya gak jelas lo. Ketelan lo, lidah lo ketelan, Nong. Lidah lo ketelan. Oke. Jadi hari ini kita mau coba review Rel Kapten Galantis. Kita bongkar ya. Biar tahu dalemannya teman-temannya. Oke, siap. Ini harga Rp365.000. Ya untuk dapur mancing saat ini kita turunin lagi aja ya. Jadi berapa, Kong? Ya pokoknya biar gue dibilang gak ngerusak harga, lo tanya aja sama adminnya. Oke, langsung ya. Telepon admin. Biar tahu dalemannya kayak gimana, kita tes semua-muanya. Okay. Ya. Masuk, biarin aja lo, copot jari lo. Ayo kita ngen. Gitu ya, enggak. Iya itu juga, itu. Ngomong apaan lu? Nong, parah lu, Nong, lu ngomong-ngomong tentang malam Jumat lu, Nong. Jangan. Enggak, di sini tuh ada ini plastik. Plastik kalau ini buat anti mongkek. Nah, kayak gitu tuh, masukin. Jangan buang sampah sembarangan. Ini buat apa? Mongkek. Kasih Nong. Udah ya. Udah. Jadi lu yang bongkar. Ini nanti gua bongkar, lu yang masang ya. Iya. Gua masang, tenang. Lu bongkar aja dulu deh. Iya. Oke. Yakin lu masang. Yang kayak gini aja mah ya boleh lah. Lu kan sama gua kan udah berapa lama lu bongkar-bongkar kayak begini? Iya, gua tanya lu masang. Selama ini emang yang bongkar-bongkar ini siapa? Iya. Gue. Yang masang? Gue. Ya udah lakukan. Ngapain sih lu cari-cari masalah aja lu sama gua? Orang baru ya, iya. Oke, ini Real Kapten Galantis yang gue bilang di sini ini keren abis ya. Apalagi ya, kekurangannya cuma dia nggak ada seal aja, tapi dipastikan walaupun nggak ada seal aman ya. Karena apa? Bahannya, part-partnya, sudah tahan karat, udah non ferromagnetik ya. Jadi artinya nih barang ini tahan terhadap karat karena menggunakan part non ferromagnetik.
Titit, titit, titit. Ya, nanti kalau lagi bongkar lu serius. Kalau teman-teman tuh pengennya serius. Iya. Bukan apa-apa, ini kan edukasi buat teman-teman, jangan bikin pusing. Ya kita buka dulu di bagian ininya. Ya, spoolnya nih. Nah, bagian spoolnya ya. Oke. Okay. Dia menggunakan spool seperti ini ya. Tentunya ini tahan karat ya. Jelas ya. Karena plastik. Yo, enggak tembus sama air kok. Iya, bisa. Oke. Ya. Eh, Manet lo tempelin manet. Nah. Oke. Nah, ini drag washer-nya. Kita buka di drag washer. Lo godain jenong lo ya? Iya. Ini drag washer-nya. Drag washer-nya masih pakai felt seperti ini ya, atau pakai kanvas ya. Tapi ininya udah tidak terlalu nempel. Oh iya. Nempel sih nempel tapi tidak terlalu. Nempel. Lah, kalau gue bilang enggak nempel ya. Itu begitu aja enggak nempel. Nah, perbedaannya antara bahan yang gampang karatan sama yang tidak itu ya. Karatan. Gue pakai nah ini aja nih. Nah, gue punya reel. Nih gue punya reel Xiaomi 6000. Dipakai melalang buana nih udah. Melalang buana. Udah naikin ikan. Nong, gue dapat nong. Iya nong, dibuat juga. Lebar petikan bentar. Oke. Nih perbedaannya nih. Ya, kecilnya gua sama. Udah sering ngasih perbedaan. Ini yang punya Captain Gigant Galantis ya. Kita deket. Kita ini nih. Perbandingannya ya. Ya. Nggak nempel ya. Nah, kalau yang ini. Deketin nih. Lihat-lihat. Lihat. Set. Coret. Yo Allah. Supaya itu kayak vakum. Kayak apa ya. Nong. Nyedot. Cep. Yang ini. Ini coba terus. Ini enggak nyedot nih. Nong, lihat nong. Enggak nyedot nong. Tuh, nong. Oh, enggak. Oh, itu bedanya. Ayol. Nong. Lihat nong. Nong. Tuh, masih sama. Nempel ya. Nempel. Iya, nempel. Nempel ya? Nempel. Nempel kan? Nempel dong? Iya, itu dong. Bahaya tuh kalau enggak. Nempel begitu dong. Nempel ya? Nempel ya? Tuh, lihat tuh. Nempel ya? Nempel. Yoi. Yoi. Yoi, ay. Jangan dulu dong. Siapa yang gak ada yang mati? Gak ada yang mati. Gak ada yang mati. Gue jadi bingung nih. Lihat mereka kayak gini. Lo kenapa sih sebenarnya? Tau. Oke, kita singkirin dulu. Ya. Nah, okay. Ini ada ball bearing di... Ininya 2 biji di spool. Oh iya. Ball bearing ada di spool 2 biji. Oke. Okay. Untuk ball bearingnya ada berapa kong? Iya, ini kan menggunakan 91 bearing ya. Bisa dilihat di sini ada ball bearingnya. Mata gue buram sih. Nah, mata lu buram tuh. Tuh ya. Faktor U. Coba dibuka inian kita. Nah, ini dia punya clickernya masih seperti ini. Oke. Okay. Tapi dia sudah menggunakan part-part bagus, Kong. Yoi. Ini kalau ngomongin part-partnya ini setara punya Ryobi. Nanti gua compare ya. Ya. Ini gua compare tuh. Ini enggak nempel sama sekali. Ini-ininya juga enggak nempel sama sekali. Apa? Murmurnya ini ya. Skrup-skrupnya ini tidak nempel sama sekali. Artinya lu awet pakai. Ini yang namanya SW itu seperti itu. Yang namanya apa? Tahan karat tuh seperti itu ya. Yoi. Yang namanya tahan karat harus seperti itu. Yang di mana dia punya komponennya non ferromagnetik atau mengandung unsur besi yang sedikit. Kalau mengandung unsur besi banyak, lu pakai di laut, selesai. Karadan gitu ya. Kayak ngentot. Mas.
Dasar kamu. Eh, enggak boleh. Nong, aduh, ini edukasi, gua, Nong. Ini lagi. Gua bakalan banyak banget ini nanti nyensornya nih. Allah Robi. Oke, nah di sini keistimewaannya lagi dia punya murotornya sudah ditahan, dijaga sama ini supaya tidak kendor. Oke ya. Nah, ini kita udah masuk di ini, nanti kita buka rotornya dulu. Ya, teman-teman lihat. Ini produk, ini barang. Nah, bermanfaat untuk sesama. Cih, bermanfaat. Eh, yang buat main apa, yang demen ngoyor nih bagus loh. Iya, buat ngoyor. Oh. Tutup lagi ya, tapi banget ya dipakai karbon ya. Tutup lagi ya. Ya kekurangannya itu ya cuman tadi clickernya itu clicker spoolnya masih model lama ya. Tapi kalau kelebihannya banyak. Pertama ininya juga udah stainless punya ya. Tidak gampang karat. Ya. Dia punya ininya stainless punya selain tidak gampang karat. Jadi dia juga enggak gampang besi. Bengkok. Betul. Kok? Betul. Enggak kok. Iya kok. Bukan gitu kok. Betul kok. 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 Nah ini kita buka di bagian, nah ini yang paling inti nih ya. Hati-hati sama sekali, lu nah. Kalau perawatan reel yang paling utama dirawat bagian ininya di bagian line lollernya, karena apa? Benang keriting, benang getas, terus macet-macet, itu penyebabnya ada di sini. Yoi. Putaran berat, itu penyebabnya ada di sini. Kenapa biasanya line loller yang menggunakan bearing, benar. Itu kalau nggak dirawat, bakalan cepet karat. Betul. Bearing. Dan macet kok. Macet. Udah ya, macet. Ya. Macet akhir. Nah, yang bikin benang rusak, ya, yang gampang putus benang, yang kita putarannya berat, begitu ininya macet, ya. Ini benangnya motong di sini nih. Dan gesek di sini gesek, akhirnya gesek. Ini jebol. Hancur pasti teman-teman pernah. Lama-lama panas kok. Panas, yo. Ya. Gesek-gesek kita aja kelamaan gesek-gesek. Gesek ini pun lu rasep loh. Yo. Ya kan? Nah, ini mau enggak mau bantuin big bail arm-nya gede ya, ininya gede jadi kuat. Oke. Okay. Iya. Jadi kalau panas gini dikatamin pakai ludah kong gitu gua. Diludahin. Iyalah. Diludahin ya. Diludahin. Otak lu nong. Nah, ini traveling banget. Nah, ini dibentuk seperti ini supaya apa? Benang enggak nyangkut-nyangkut, Kong. Ya kalau yang bulat gitu benang rada suka nyangkut di sini. Kalau ini langsung slet naik ke atas. Benar. Nah, ini kita bagian buka di bagian gak nyangkut dan enggak ganjel. Iya. Yo, kan kalau ganjel enggak enak. Enggak enak emang. Enak yang ya itu biasanya kalau yang ganjel-ganjel gitu kan ganjel, udah kong, lebar kong jadi harus diper licin. Itu lu lompatin aja yang lebar kong. Mak gue, maaf teman-teman maaf. Ininya lompat. Oke, okay. Dia udah pakai besi nih. Ya. Oh, oke. Okay. Bagus ya, udah pakai besi. Boleh. Terus ya, dia bahan banget kita. Dia bagian rotornya juga air rotor enteng ringan. Ini walaupun dia metal body barangnya ringan. Ya. Udah gitu nih pastinya oh, kuat ya. Oke, kita buka di bagian sininya ya. Ini habis kita bongkar-bongkar nih ada harga khusus buat teman-teman yang mau yang pengen silakan. Ya, kita jual harga di bawah pasaran totalnya. Kita kasih harga cakep. Grosir ya, eceran cukai. Harga grosir dah pokoknya. Tanya aja langsung lah. Tanya aja langsung, gila-gilaan. Yang minat langsung telepon admin. Enggak usah, pokoknya enggak mau, enggak usah ragu-ragu, enggak usah malu-malu, tanya sama admin. Admin ini perempuan, enggak usah malu-malu. Tanya aja. Belum. Ya, karena di pasaran ini harganya 400 lebih kok. Betul. Kalau di kita kasih eceran harga grosir. Betul. Pokoknya harga spesial. Ini kan. Ada spacer, spacernya. Spacernya pakai spacer kuningan ya untuk menjaga dia supaya nggak oblak nih. Apa yang oblak? Rotornya supaya nggak oblak. Ya. Benar-benar dijaga banget ya. Dijaga biar kagak oblak. Kalau dia main keras berat ya, kok. Kalau dijaga. Kalau otak oblak gimana? Ya itu dia kayak nol. Kayak sebelah nol. Sebelah sana nol. No. Bukan karena emang ini kan dia kan keras berat tuh kan dia selain kuningan kan dijaga dia kayak gini nong. Udah bener dijaga dong, presisi banget tuh. Jadi kan dia geraknya kan jadi dijaga. Udah, gue pengen jelasin lagi nih. Gue pengen jelasin lagi. Shoot. Nah, ini penutup bearingnya. Ya. Supaya nggak mental ke atas. Nah, ini ball bearingnya. Tuh. Ball bearingnya juga sudah bearing. Tertutup. Tutup seperti ini.
Oh ini bagus punya nih. Tebel banget punya. Bearing bagus. Ini ingat teman-teman ini bearing bagus. Bearing bagus. Ini salah satu bearing bagus. Gue nggak perlu cerita, lo lihat aja. Yang lebar ya, itu bearing bagus. Oh. Itu bearing bagus juga. Jangan juga. Ya. Ini bagian ininya pakai pin yang gear kuningan. Kuningan tuh dah. Ya untuk real standar lah semuanya pakai ini. Terus ada buat rumah bearing. Ya rumah bearing terbuat dari plastik. Bener. Ambilin itu kong. Apaan? Tang. Tang panjang. Yang jepit kong. Ini adalah bagian daripada dia punya one way-nya. One way. Oke. Okay. Yang dia bilang plus satu kong. Plus satunya ya, ini plus satunya ya. Ini vital nih kong. Oh, iya. Kadang-kadang orang salah ngasih grease di bagian sini. Nah, itu dia. Yang akhirnya tidak bermain. Benar. Harusnya ini hanya diberikan pelumas cair. Betul. Pelumas cair setetes dua tetes. Betul. Gitu ya kan. Jangan dikasih grease. Kalau dikasih grease, selesai sudah. Iya, betul. Ya, nggak mau ngunci, nggak mau berfungsi dia dengan dia. Baik. Oke, kita buka lagi di sini. Ya. Ah, itu. Lu terus aja, kong. Puter aja, kong. Biarin aja. Puter. Ngaco. Itu bukan. Apa sih, Nong? Hau aja lu. Iya, nih otaknya traveling. Kita buka bagian sini, Nong. Kita lihat bagaimana dia punya kelebihan dan kekurangannya. Aduh, susah di sini nih. Belum pas. Belum pas. Allahu Akbar, Robi Bil Mustafa. Dia juga kaget. Sampai pecel. Gue rasa kagak loncat itu. Bijinya nut-nutan juga. Ini. Biji matanya. Nah, kita buka di bagian sini. Ya. Nanti kan habis ini kan Bang Ibo yang akan pasang ya, nanti kita lihat tuh. Gue yakin. Ini satu yang susah nih, agak susah karena agak ke dalam. Wah, gue bisa atau siapa nggak bisa sih kong? Cuman agak keras. Bukan, karena emosi. Tenang kong. Pada mau nggak bisa. Pura-pura. Nong, jangan tahan, nong, napas dong, tahan napas dong. Bukan jelek banget. Nong. Ampun dah gue nong malu. Tuh, udah mulai dah. Mau keluar jinnya. Batuk-batuk. Oke, baik. Nah, ini kebuka. Guys, keren. Kita lihat plastiknya dulu ya. Plastiknya dulu ya. Oke, ya. Ini bahan plastiknya bagus. Ya, grafitnya bagus. Boleh. Tebal, oke. Boleh. Nah, ini di bagian. Di bearingnya juga kok. Ada bearing. Ini bearing. Tuh, bearing tertutup juga. Iya, cakep okay. Juga tuh bearing. 1-2 udah 6 ya. Bearingnya udah 6. Nah, ini bagian gearnya. Gearnya tuh. Ukuran 3000 gearnya. Seperti ini. Kita coba tes kekerasannya ya, Kong ya. Lumayan ya. Lumayan lah. Kerasannya oke. Okay. Oke, kekerasannya lumayan. Nah, karena dia rasionya rasio 5, jadi agak kecil gearnya. Betul. Ya, kalau mau rasio gede lagi, dia gede. Nah, ini footnya nih, yang metal bodinya nih, yang aluminium bodinya nih. Ini sama kayak punya medallion, persis. Betul. Cuman kalau medallion gue bongkar. Si babak berul. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini. Bagaimana jadinya? Dan banyak. Jadi banyak. Nah, ini food metalnya ya. Kalau di asik ya. Asik ya, Ram? Tuh. Ini. Lu kalau misalnya itu enggak usah dipasang lagi, udah begitu aja, Kong. Bukan botol, Kong. Bukan. Aja, masuk hidung. Oke, sekarang kita ke bagian slidernya ya. Slidernya ditumpu seperti ini.
Tapi dengan bahan yang oke, oke, punya bahannya lumayan ya. Dan ini dia punya main shaft-nya stainless. Terus kita buka di bagian ininya, di bagian crosswind gear atau gear mataharinya. Matahari. Di dalam gear matahari itu ada apa? Iya. Apakah ada bearing juga? Apakah tersimpan? Oh, ada busing-busing. Ya, tapi kuningan dong. Ada busing kuningan di sini. Nah, ini ada bearing lagi di sini. Satu. Jadi bearingnya ada 7. Oke. Untuk sejauh ini kita temuin bearing di sini 7. Menurut pengakuannya itu coba lihat yang baru. Nah, yang baru coba lihat. Oke. Tapi worth it lah ini buat lelean mah. Waduh. Jadi saloet ini kalau ini. Saloet. Asli saloet sih. Precision ball bearing tapi enggak ditulis berapa jumlahnya. 91 ball bearing jumlahnya. Berarti kalau di sini benar ada satu lagi, kita coba buka dulu. Oke. Kita coba buka dulu. Cuman dibukanya susah. Aduh. Kita coba buka dulu. Ya karena ini ada kesulitan dibukanya, kita coba lihat di sini. Ah ya, bisa jadi cuma satu sih ya, satu bearing. Apalagi jadi 81 sebenarnya sih. Bukan 91 ya. Nah, kita belum bisa bukain nih, kita belum bisa memastikan di dalam ini ada apa. Kayaknya gitu. Sih bisa itu jadi 91. Ya, karena ini mantap keras. Banget keras. Oke, teman-teman semua, itu. Nah, untuk kesimpulannya untuk real di harga segitu oke, worth it ya. Karena dia menggunakan part-part yang oke. Ya, itu memang ada kekurangan dan kelebihan tentunya. Kekurangannya adalah yang pertama, dia clickernya masih clicker yang biasa menggunakan gear itu ya. Yang kedua apalagi? Hah? Ya itu kayak itu. Apaan? Apa sih tadi? Yang lain lebih udah. Ya, ya itu. Ini sebenarnya udah pas lah ya kalau untuk ini. Tapi sih kalau gue bilang sih ini salah satu reel yang pas lah. Memang dimunculkan untuk main-main kelas-kelas berat kayak lele gitu ya. Bawah dan gitu. Dia punya bahan seperti ini udah. Punya bahan ininya juga bukan cor ya, tapi di CNC cutting ya, CNC cutting sehingga lebih rapi, lebih padat kelihatan kok. Kalau gue bilang sih kayaknya dia mengutamakan kekuatan ya, kok. Terus, dia ngasih tahu kekuatan. Kan lo udah lo ngejelasin ya. Lo nong jelasin. Tentang reel ini yang udah lo lihat apanya nong? Terutama dari ini dulu lo jelasin. Ini obeng. Obeng. Tapi intinya seluruhnya sih udah gue bilang worth it lah ya, yeah. Dengan harga segitu ya. Ini kalau gue rasa buat kompetitornya itu yang sama dia itu yang pertama adalah Medallion, yeah. Terus G-Tech, apa lupa gue tuh ya, apa lagi, oh, banyak lah yang di bawah itu ya. Harganya. Tapi nanti kalau misal teman-teman masih penasaran, gue akan compare. Ya terus terang, walaupun serupa tapi tentunya tak sama. Bener. Ada yang minus, ada yang plus. Gitu. Betul. Tinggal bagaimana teman-teman. Nah, ini aja ya. Gua terus terang aja, Galantis ini gua ada sekitar 20 piece di sini. Nih barangnya nih, ya. Tapi tetap buat teman-teman gua bongkarin bagaimana ininya karena ini reel baru ya, kira-kira 6 bulan yang lalu keluar, terus ya gua coba karena ini gua bilang okelah, worth it lah ya sebagai pengganti Medallion. Karena waktu itu Medallion ini banget kosong banget ya. Ini pengganti Medallion pas banget karena apa? Pertama dia partnya oke, tadi lo bisa lihat sendiri. Betul. Kedua kekurangannya satu, dia memang di clickernya aja yang masih kurang bagus gitu ya. Bukan kurang bagus ya, ini clicker lama, model lama seperti ini. Tapi ada kelebihannya juga, model clicker kayak gini nggak gampang patah kawatnya. Betul. Kadang-kadang orang pakai clicker yang model sekarang tuh, yang model pakai kawat ya. Gitu, itu seringan patah kok. Terus banyak orang juga cari kawatnya, tapi yang kayak gini belum ketemu nih. Ya masih bisa diakalin tuh clicker kayak gini, model bunyi-bunyi kayak gini. Terus kedua dari tulisan 91 ball bearing ternyata hanya 81, tapi it's okay, nggak apa-apa. Ya lo banyak-banyak bearing bingung
Iya, benar. Ya kayak contoh di Land Roller, Shimano, Katana, Nexave, Nexaf, Sedona itu yang harga sejutaan, itu masih pakai busing plastik kok. Yo. Di mana di bagian ininya nih masih pakai busing plastik. Bahkan yang vital-vitalnya juga masih pakai. Nah, pakai busing plastik. Karena apa? Di bagian ini vital banget. Yeah. Apa? Namanya apa coba? Ini namanya apa? Busing plastik, Land Roller. Nah, apa enggak kalau misalnya itu harus pakai apa? Ya, kalau pakai apa? Bearing, apalagi mainnya sering ke laut, lo harus sering-sering bersihkan di bagian sini. Harus rajin gitu loh, ya. Tapi kalau pakai busing plastik ya cukup lo semprot-semprot aja, dia enggak akan karat. Ya, makanya Shimano sampai di Sedona, sampai enggak cuma Sedona sih, banyak sampai di harga-harga kayak kemarin Stradic aja sendiri pun itu makanya juga busing plastik ya. Seperti itu. Ya. Jadi kenapa seperti itu ya, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, dari harga 365.000 diobral sama dapur mancing yang jelas kita kasih harga grosirnya. Ya, nanti tanya admin aja. Ya, tanya admin buat harga 365 aja itu udah di bawah pasaran. Pasaran banget. Rata-rata di atas 400. Itu dia. Makanya kalau penasaran, lu pengen tertarik setelah udah tahu kita bongkar, kalau gue bilang ini kelebihannya. Ini jajan awet nih. Iya, jajan awet. Kelebihannya banyak untuk kelas-kelas berat. Lu tanya aja langsung nih, satu. Langsung telepon admin. Biar jelas. Iya. Kita pokam ame dulu. Mereka berdua yang nutup nanti. Dua. Oke. Hah? Ya lu bertutup lah. Oke. Ini jatah gue saat ini. Iya, lu pasang ini. Enggak, lu pasang ini. Monyet. Sebagian intinya sudah di... Kita kasih tahu juga semuanya hasilnya bagus. Ya. Nanti kita akan... Biarin. Gak usah. Gak usah gue bantuin. Biarin. Ya. Oke, nanti ini PR gue akan gue selesaikan. Yakin banget. Dari dulu gue juga yang ngerjain. Yakin. Iya, dia mah bisa cuma bongkar doang. Kagak paham padahal mah dia kok semua mah bongkar paling gampang. Iya, gue juga bisa bongkar. Makanya bisa nggak masang? Lu gue tanya. Isi. Tenang. Ujung-ujungnya gue juga. Ada itu suruh nemenin. Ini CLR. Oke, teman-teman, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, semangat. Jalan-jalan yuk. Jalan-jalan. Ya, enggak. Udah. Tuh, pasang. Apaan sih lu? Mati gua. Aduh. Angkat ya kencang. Dari Monas.